Hai geng, datang lagi ke channel saya. So hari ini saya nak buat rendahkan sikit kereta saga saya tu. Walaupun dia pakai exhaust, saya memang mau dia lagi rendah, rendah sikit lah supaya dia match dengan belakang dengan depan. Saya tunjuk apa maksud saya tu. Ni saya tengah prepare dah. Kalau kamu orang mau tengok, saya tunjuk ah. Okey, apa yang saya maksudkan adalah kamu orang tengok belakang tu. Okey, depan ni kan dia nampak tayar tau. Saya mau dia depan ni kalau boleh saya mau dia rendah lagi. Kalau boleh lah saya akan cuba hari ni. Kalau kamu orang perasan tengok ah perbezaan dia. Belakang dia tutup tayar. Tutup tayar macam ni. Tutup tayar dalam dua jari macam tu. So depan dia tutup tayar. Tutup sikit saja. Dalam 4 macam ni, at least saya mau dia bukan 4. 3. Kalau at least dia 2 jari ke, kalau 1 jari ke, kalau boleh lah. Jadi saya nak cuba hari ni, jadi at least dia nampak sikit rendah. So sekarang saya nak ukur rendah ni berapa dengan rendah ini berapa. Nanti kita tunjuk perbezaan dia macam mana lah. So sekarang saya cuba ukur jap. Pakai pembaris sekejap, ni sentimeter lah. Saya akan ukur ke sini berapa dengan rim ni. Dia punya cover lah. Dalam kalau agak-agak ni sini 5 cm macam itu agak-agak. So sini lagi cuba dalam berapa ni? Dalam 11 macam tu, 11 dari arah tanah. Jadi saya nak cuba ini sini 5. Kalau boleh 2 jari dalam. Dalam berapa? Kalau dari dalam 3 ke 2 cm okey lah. Nanti saya cuba buat. So exhaust ni memang dah rendah habis. Dah habis dia punya tu. Jadi sekarang nak cuba lagi rendah. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Nanti kan kalau nak buat dia rendah kan, saya akan potong ni, potong ni, potong semua ni. Lepas tu yang bagian untuk letak kabinet ni saya akan letak dekat sini, bagi ke atas sikit sampai sini, supaya dia boleh rendah lagi. So lepas potong kami orang akan pakai bedding lah, bedding case, dengan kawan saya sini. Dia kemarin tengok tapi belum habis welding lah, cuma tap welding saja. Asalnya dekat bawah sini, sekarang bagi tinggi lagi. Ini nama dia, tinggi lagi. Jadi nanti dia boleh rendah lagi untuk bagian depan lah. Belakang dia cun sudah. Depan lagi bagi betul-betul rendah. Kalau depan dah rendah, nanti tengok keadaan yang belakang lagi. Depan rendah lagi tak? Settle depan dulu.
Saya yang dah siap tengok. Ha, ini dah tinggi dah. Saya bagi tinggi terus-terus tinggilah sama rata dengan stabilizer, tempat stabilizer link ni. Ha, macam ni. So, lepas welding kan, tambah flat lagi sini supaya dia lebih tahan lah. Ha. Lepas ni saya mau spray dah. Spray warna merah balik. Oke, ini hasil ya. Kamu orang tengok. Ha. Saya dah naikkan ni, tapi satu lagi saya dah potong bawah ni. Kamu orang tengok ni. Ni pun saya dah potong. So dia macam ni. Sebab ni kalau tak potong dia kena dekat drive shaft saya tu. Ha, drive shaft sana. So dia terlalu panjang, ini saya potong. Jadi kalau kamu orang ada adjustable dah naikkan dia punya knuckle, kamu orang kena potong tu juga. Lepas tu satu lagi ini kena potong. Ini tak apa-apa, cantiklah saya potong ha, macam ni. Nanti kalau dah rendahkan dia akan kena frame ni, jadi saya potong macam ni supaya dia ada ruang sikit. Ini satu lagi, kalau kamu orang nak buat rendah kan, ni batang ni, absorb link ni, dia akan kena dekat drive shaft sini tau. So kalau boleh nak cari drive shaft yang bagus sikit atau yang lebih pendek, pendek sikit yang boleh adjust punya lagi senang. So sekarang ni macam ni lah dia. So ni jangan tengok sebab ini saya dah naikkan, ini saya bagi tinggi sebab supaya nanti dia boleh rendah. Macam mana dia tak kena ini. Yang penting jangan kena benda ni. Kalau ni kena memang habis cerita sudahlah. Sel yang sudah rendah punya, kamu orang tengok ni. So nanti saya akan ukur. Ini rendah dia sudah dalam 2 jari macam tu. 2 macam ni. 2 jari setengah lah. Sekarang ni saya ukur dulu. Tengok beza dia. Sekarang ada dalam kamar perasan 4 macam tu. 4 cm rendah dia. Dari sebelum ni agak tinggi. Cukup sebelah ni lagi. Sini pun dalam 2 jari macam tu. So kita ukur lagi. Sini berapa? Okay. Sini pun 4 cun. Di bawah ni saya juga mau tengok. Saya ukur macam ni sajalah. Bawah ni ada dalam 8 cm. Kalau ikutkan hati saya mau dia tutup habis sampai 1 jari macam ni. Tapi dia ada limit. Next video mungkin saya nak cuba lagi atau tunggu ada rim baru senang mau set lagi. Jadi sekarang dia limit macam ni saja dulu. Saya tahu ada lagi satu untuk cara dia untuk rendah lagi. So kalau dia tengok macam ni, dia rendah sikit. Perbezaan dia dah berubah dah. Tak macam sebelum ni. Ni dah rendah dah. So dia dah mesh dengan belakang. Dia punya tinggi dia punya rendah hampir sama dengan belakang sudah. Kamu tengok dari tepi, side tepi ni. Tayar semua masuk dalam. So, sekat itulah untuk kali ni. Semoga kamu orang suka tengok video kali ni. Jadi saya slow sikit buat video untuk dalam beberapa bulan ni. So, banyak benda yang saya buat. Lepas tu belum ada idea lagi. Then saya kena tunggu part-part yang kena buat. So, kalau kamu orang ada asas tu, boleh cuba buat ni, cara saya tu. Atau kalau kamu orang yang main statik pun boleh. Kalau nak rendah lagi memang kena buat tu. Lepas tu sekarang ni kena tunggu rim sejak. Kalau tunggu rim tengok speedman saya punya macam mana. Setting semua tu macam mana. Next video mungkin saya akan tukar tu. Apa nama tu? Adjustable punya stabilizer. Sebab sekarang ni terlalu panjang. Jadi kena tukar tu juga. Walaupun stabilizer tu masih baru. Mungkin saya kena tukar balik. So, jangan lupa untuk subscribe dengan like. Bye-bye.